Ke game kedua pemirsa, kita lihat kali ini di game pertama pasangan Indonesia tertinggal atau kalah 18-21. Kita berharap bahwa pasangan ganda putra Indonesia satu-satunya wakil di semifinal ini akan mampu bangkit di game kedua untuk bisa menangkan pertandingan. Ya, melebar kali ini pengembalian dari Theo. Iya, itu. Ya, memanjang. Oh, satu. Yo, gagal, Theo. Ya, satu permata 8 di game ini. Kita lihat bagaimana. Ah. Ya, kita lihat. Baik sekali. Oh, ya. Kembali melebar sebuah. Oh, masuk di area permainan. Game kedua Indonesia unggul 11-9. Kita berharap Marcus Kevin terus menunjukkan permainan terbaik mereka. Oh, satu drop shot yang sangat baik. Ya, pengembalian. Bung Kiok. 12-10. Ah, terlalu lemah tadi. Nomor satu dunia yang belum tergoyahkan sejak akhir 2017 ketika mereka memecahkan rekor dari Lee Yong-dae dan Yoo Young-soon. Sudah 117 pekan saat itu pasangan Korea menjadi pasangan nomor satu dunia, dan sejak akhir 2017 hingga saat ini paling tidak sudah 172 pekan.
satu smash. Ya, rally yang cukup panjang terjadi. Dan kali ini diselesaikan 18-12. Oh, kali ini tidak. Ya, bola cenderung memang diarahkan terus ke pada Theo. Dan seperti tidak dikuras jadi Theo tenaganya. Oh, menjakut di net kali ini. Game kedua. Ya, terlihat karena targetnya memang Theo yang terus ingin dihabisi stamina-nya, Bung Theo. Betul. Ya, rally yang cukup panjang, pemirsa, kita lihat. Selalu diarahkan untuk Theo Eyi. Ya, tidak diberikan kesempatan Ong Yusin untuk melakukan rotasi ke belakang, Bung Theo. Ya, ini cukup lelahkan, Bung Daryadi, ya. Iya, targetnya memang menghabisi stamina dari Theo nampaknya. Oh, bisa lihat akhirnya. Jadi Theo. Ya, 50 shot tadi terjadi. Melebar poin saja untuk bisa berebut game ini. Ya, cukup lama. Rally yang sangat panjang sekali terjadi. Ya, kembali masih Theo yang jadi sasaran untuk dikuras tenaganya, Bung Theo. Ya. Ah, melebar kembali. Keluar. Iya. Ya. Memanjang tadi.